Sekarang enggak usah Tuhan-Tuhanan, enggak usah gereja-gerejaan. Untuk apa aku berharap? Keadaannya, kenyataannya seperti ini. Ya sudah, inilah kenyataan. Mau apa lagi? Kalau enggak ada yang dimakan, ya makan seadanya. Kalau seadanya enggak ada, ya diada-adakan. Itu sikap yang orang dunia biasa. Kenyataan, ini kenyataan, ini kenyataan. Lama-lama kenyataan jadi Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kenyataan tidak pernah boleh menentukan dan membatasi di dalam hidup kita. Jangan pernah. Kalian, kalau kita ingin berbuah di masa yang sulit, jangan pernah kenyataan itu menjadi Tuhan dalam hidup kita.